Ya, kembali lagi di Indonesia Morning Show. Mungkin teman-teman bisa ketahui dalam dua hari ini kita agak susah ya menggunakan media sosial karena memang pemerintah untuk menghentikan untuk media sosial agar tidak adanya pemberitaan atau hoax. Nah, yes. Pemerintah juga menyarankan tidak menggunakan aplikasi virtual private network pada masa pembatasan akses sosial media yang tengah berlangsung. Gimana Nico? Saya sama menggunakan. Semua sepertinya mengalami hal yang sama. Ya, pada protes semuanya. Nah, nggak usah khawatir karena ada aplikasi VPN tidak berbayar yang tentunya bisa berpotensi membuat data-data pribadi terekspos dan rawan untuk dicuri. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi Informatika putuskan untuk membatasi sebagian akses masyarakat ke media sosial, khusus untuk layanan pengiriman foto dan video. Langkah ini dilakukan untuk antisipasi penyebaran berita bohong atau hoax menyebar di kalangan masyarakat terkait aksi 22 Mei. Media sosial yang dibatasi aksesnya antara lain Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, serta aplikasi pesan WhatsApp dan lain. Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan aplikasi virtual private network atau VPN untuk membuka blokir akses. Karena aplikasi tersebut tidak menjamin keamanan data-data pribadi penggunanya dan memungkinkan pencurian data tersebut. Saya sarankan jangan pakai VPN. Kenapa? VPN itu ada dua yang gratis, ya kan? Ada yang bayar yang mahal. Gitu ya. Kalau yang gratis itu bisa terekspos masalah yang berkaitan dengan data-data kita. Bisa juga disusupi oleh malware. Tidak ada jaminan disusupi oleh malware atau tereksposnya data-data kita gitu loh. Sejauh ini pembatasan dinilai sangat efektif karena mampu mengurangi penyebaran foto dan video hoax yang rawan mempengaruhi emosi seseorang. Pembatasan akses media sosial baru akan dibuka jika situasi mulai kondusif. Andri Saputra, Edwin Rufikta melaporkan untuk Dari.